Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrin SPD, calon guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Lombok Timur. Paradigma inquiry apresiatif serta pernyataan Ki Hajar Dewantara mengenai prase, kodrat alam, dan kodrat zaman. Apa pemahaman Anda mengenai paradigma inquiry apresiatif atau IA? Sebuah paradigma sekaligus metode manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif yang berbasis kekuatan. Bagaimana paradigma IA berkaitan dengan dua poin tersebut? Paradigma IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kombinasi terhadap keberhasilan. Apa pemahaman Anda atas peran pendidik dalam dua poin pikiran Ki Hajar Dewantara tersebut? Penerapan kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara ialah Ingarso Suntulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Bagaimana Anda memanfaatkan paradigma IA untuk mewujudkan dua poin Ki Hajar Dewantara tersebut? Menerapkan paradigma IA dilakukan dengan tahapan baca, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atau eksekusi dalam menentukan anak untuk mencapai merdeka belajar. Sekian, terima kasih.